hancur kan, jalan aku hancur loh. Tapi kan pengen makan sate juga, tapi sampai apa ya sih? Apa ya sih? Harganya berapa ini? Nah, kalau boleh tahu Mbak-mbak ini dari fakultas mana? Sebelumnya perkenalkan, saya Sindarena dan ini rekan saya dan Aprila. Kami dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura. Kemudian ini pelatihan pembuatan paper shop ini, boleh enggak jelaskan sedikit tentang proses pembuatan paper shop ini? Sabun-sabun ini beda dengan sabun yang sudah ada di pasaran. Kalau yang di pasaran itu kan bentuknya padatan sama yang cair. Yang ada di pasaran saat ini tuh memiliki kekurangan, yaitu mudah tumpah dan mudah terkontaminasi karena pemakaiannya berulang. Maka dari itu kami inovasikan dengan membuat sebuah inovasi berupa sabun kertas. Nah, jadi sabunnya itu berbentuk selembaran kertas yang bisa kita pakai satu kali pakai. Jadi kontaminasi mikrobanya lebih kecil, kemudian lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih praktis. Nah, untuk proses pembuatannya seperti apa? Proses pembuatannya itu menggunakan sabun cair, kemudian dioleskan ke dalam kertas HPS. Nah, di sini kami menggunakan 4 variasi wangi, yaitu ada lemon, strawberry, anggur, dan apel. Nanti warna kertasnya disesuaikan sama variasi wanginya. Ketika lemon jadi pakai apel, kertasnya warna kuning. Nah, kalau variasinya strawberry, kertasnya warna merah. Kalau buat satu pieces-nya harganya berapa, Mbak? Oke, untuk satu pieces-nya ini terdiri dari 50 lembar sabun kertas. Dijual di pasarnya itu harga Rp10.000 per satu pieces-nya. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah dilaksanakan. Saya sampaikan salam dari Bapak Otto. Mohon maaf kalau beliau tidak bisa hadir langsung di sini karena masih ada COVID dan beberapa hal di kantor. Jadi apa yang disampaikan beliau tentang semangat serta proses dengan apa yang kita lakukan sekarang pun juga nanti kan ini juga. Kalaupun nantinya dari ibu-ibu ataupun yang kita latih selama 20 hari mau dihibahkan itu lebih baik pun untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan pun tidak masalah, sehingga nanti apa yang kita impiarkan sebagai penanganan COVID-19 dan lebih khususnya di Kecamatan Pontianak Utara ini lebih bisa terarah. Minimal dengan kita apa yang kita bantu di sini, dengan apa yang bisa ibu bantu atau berikan ke kelompok rentan di tempat tinggal yang masing-masing, bisa lebih bermanfaat lah. Jadi semua program CSR ini kalau tidak untuk kebermanfaatan masyarakat, ya buat apa dilanjutkan lagi? Namun karena ini tetap untuk di ranah pemberdayaan masyarakat, tujuan ekonomi itu bukan yang hal yang utama, namun itu adalah sebagai irisan aja, tujuan akhir lah. Jadi bukan tujuan yang awal.
pertanyaan masyarakatnya. Jadi ibu-ibu pernah membuat seperti ini, mungkin bisa direplikasi ataupun ditularkan kepada keluarganya masing-masing, kepada tetangganya, pun kepada pihak-pihak di lintas sektoral. Misalnya dari kelurahan mau bikin hal yang serupa, mungkin tidak usah langsung ke hutan, tapi bisa teori-teorikan dari ibu-ibu di sini untuk bisa nanti jadi pemateri seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau Bapak Otto selama ini kami tidak bisa hadir menyebabkan kami hadir di sini. Mungkin nanti saya mohon juga dari Pak Lura meminta tanggapannya dan bagaimana nanti arah di depan saya berpas saja. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan ini bermanfaat lah untuk masyarakat kami yang ada di kelurahan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nambahin sedikit aja kalau saya. Jadi mahasiswa ini dari dia dan teman-temannya bukan hanya sebagai pemateri di saat ini, tapi mereka akan bantu juga pun jadi fasilitator kami juga di kampus juga. Mereka akan bantu pemasarannya. Jadi untuk ibu-ibu, saya rasa juga harus bisa punya semangat yang sama, jangan sampai nanti kita kalah sama yang muda-muda nih dari instan dari pasar. Memang tugasnya ada yang divisi pemasaran juga, tapi saya berharap ibu-ibu tidak hanya menunggu untuk mereka nanti yang gerak, tapi kita bisa itulah sama-sama bergerak. Misalkan ada kafe-kafe gitu kan, bisa kita datangi ataupun seperti apa, nanti kita bisa tawarkan untuk berproyek. Sekarang juga masih saat ini masih covidnya masih fluktuatif naik turun, jadi ini momen yang tepat sebenarnya nanti yang bisa launching, karena kalau dirasa Pontianak itu belum ada ya Pak Sob ya, belum, karena yang saya tahu ya di Jakarta itu ada, terus di luar negeri banyak, tapi kalau di kota Pontianak belum. Jadi inovasi ini juga salah satu bagian yang bisa dijual gitu, lebih ngetren. Ini itu saya kembalikan ke moderator. Posisinya 6 di dalam 3.